Assalamualaikum dan hai semua. PKAKL ialah rumah kebajikan yang mengkhususkan untuk warga orang kurang upaya yang mula beroperasi pada Disember 2021. Ia bertujuan untuk melindungi dengan memberi rumah khusus untuk anak syurga yang terlahir dari keluarga susah dan miskin atau telah kehilangan waris atau keluarga. PKAKL yang berdaftar di bawah NGO ini menguruskan rumah Asana dan anak-anak di sini tanpa meminta pembiayaan kepada ibu bapa yang miskin dan tidak berkemampuan. Di rumah Asana, minima jumlah warga OKU yang diurus dan dijaga adalah sebanyak 15 ke 20 orang bergantung kepada jumlah penjaga yang diambil untuk mengurus anak-anak Asana. Kami membantu dari segi urusan penjagaan, urusan hospitality, ubat-ubatan dan urusan pemeriksaan kesihatan. Malah dari pembelajaran turut dititik beratkan seperti pengurusan kendiri wanita, pembelajaran asas dan menjadikan warga OKU ini berdikari dalam menguruskan diri dan membantu pembersihan rumah Asana. Malah senam aerobik setiap hari untuk menjadikan mereka aktif dan cergas. Namun, pihak Asana bergantung pada sumbangan pihak awam. Contohnya, dari sumbangan berbentuk wang ringgit, sumbangan makanan, barang keperluan, acara pengumpulan dana dan tajaan tetap dari penaja. Antara perancangan untuk membangunkan Asana, pembinaan awning, pejabat, tandas tingkat bawah, barang-barang seperti meja, kerusi, katil, tilam, langsir untuk kelengkapan tambahan rumah Asana. Malah, tanggungan bulanan seperti makanan dan minuman harian, sewa rumah, bil-bil utility, pembayaran gaji pekerja, pengurusan kenderaan hospital, ubat-ubatan dan barang-barang keperluan seperti mandian dan lain-lain memakan kos RM20,000 setiap bulan. Kerana Asana merupakan rumah kebajikan yang masih baru beroperasi, maka tidak ramai pihak awam dan penaja mengenali Asana. Sokongan yang kami dapat masih tidak dapat menampung untuk mengumpul dana yang mengeluarkan modal besar untuk perancangan Asana. Jadi untuk dalam proses perancangan ini, sokongan pihak luar, awam, syarikat-syarikat korporat, malah penyumbang tetap sama ada dari NGO atau kerajaan amat dialu-alukan. Bentuk-bentuk sumbangan boleh dibuat melalui Bank Rasmi Persatuan Kebajikan Asana Kuala Lumpur, Tashango e-wallet, tunai ataupun cek. Setiap sumbangan yang dibuat akan diaudit terus pada Bank Persatuan Kebajikan Asana Kuala Lumpur. Mari sama-sama memperkasa dan membantu warga kurang upaya yang memerlukan bantuan. Ia bermula dari kita. Tangan yang menghulur lebih baik dari memberi. Terima kasih.